Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Ya, untuk kali ini kita akan mengganti seal input sub. Ya, ini untuk transmisi Avanza manual. Ya, ini untuk harga sealnya ini kisaran 50.000 ya. Jadi untuk harga sealnya sekitar 50 ribuan. Dan untuk cara penggantiannya ini kita harus bongkar terlebih dahulu transmisinya ya. Kita keluarkan gearboxnya untuk kita melakukan penggantian sealnya. Karena untuk seal input sub Toyota Avanza ini dia ada di dalam case-nya ya, atau di dalam rumah casingnya ini. Jadi mau tidak mau kita harus membongkar transmisi AC-nya. Dan untuk caranya ini tinggal kita congkel aja menggunakan obeng min. Ya, setelah tercongkel ini adalah seal yang lama. Setelah kita congkel lalu kita bersihkan untuk bagian casingnya ini ya. Atau hoseng seal input sub mobil Toyota Avanza. Ya, jadi untuk harga ini ya, dia sangat terjangkau. Ya, ini adalah seal input sub transmisi manual. Dan untuk pemasangannya, jadi untuk pemasangan seperti ini ya, jangan terbalik. Oke. Nah, lalu untuk memasukkan ke tempatnya atau kedudukannya, ini kita bisa menggunakan seal yang lama terlebih dahulu ya, untuk mendorong ke dalam. Oke, jadi begitulah cara untuk penggantian seal input sub transmisi Toyota Avanza. Oke, jadi untuk penggantiannya ini sangat repot ya, harus ngebongkar terlebih dahulu gearboxnya atau transmisinya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video kami selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.